rumahnya daerah sini. Iya sih kayaknya. Kita coba cari rumah yang nomor 23 deh. Ini. Jadi ini alamatnya Ranti. Betul, Pak. Saya berhasil menemukan alamat Ranti. Semoga ini jadi titik terang saya menemukan anak kandung saya. Oke, kita berangkat sekarang. Ini buat apa, Sin? Sebelumnya aku minta maaf ya, Ran. Mas David, sekarang tuh lagi nyariin kamu. Loh, kenapa? Dia udah tahu semuanya, Ran. Dia udah tahu kalau Bu Anjani sudah menukar anak kandungnya sama Pasya. Tolong banget sama kamu. Jangan sampai kamu ceritain semuanya ke Mas David. Kalau sampai dia tahu semuanya, ini bisa kacau banget, Ran. Ini pasti jadi berantakan semuanya. Sin, kenapa sih masalah ini tuh kok gak beres-beres? Udah gitu aku dibawa-bawa terus. Aku minta maaf banget, Ran. Aku tahu aku udah ngerepotin kamu. Makanya aku bawa ini, Ran. Ini yang aku punya. Kamu terima ya? Oke. Aku akan tutup mulut. Tapi kamu harus ingat, kalau aku terima ini karena kita udah temenan lama. Apa kamu ngilang sih, Yu? Sebenarnya ada apa, Yu, sama kamu? Ya, angkat lagi. Sangku kok jadi gak enak ya? This is the way. Ya bener nih kan mapsnya ngarahin kesini. Lu kenapa jalanannya begini sih? Jadi mual deh gue. Cari jalan bisa gak sih?
semua jalanannya menjelek kayak gini, Elena. Lo maunya gimana? Gue turun terus aspalin dulu nih buat lo. Ya lo pegangan yang kencang lah, itu kan ada pegangan. Wah, sakit. Yaudah. Lo cepet jalan. Gue gak mau sampai keduluan sama Om David ya. Ya makanya, itu lo bantuin ngeliatin nama jalan. Gue fokus nih jalanan yang jelek kayak gini. Ini rumahnya mana sih? Kok kita gak sampai-sampai? Masih lurus lagi sih. Kayaknya rumahnya tuh masuk jalanan kecil gitu loh, jadi mobil gak bisa masuk. What? Aduh, kita harus jalan kaki. Gue kan lagi hamil, capek, mana pakai heels lagi. Lo juga pakai heels tuh. Nah, nyampe kan? Lihat gak gue bilang? Jalanannya kecil, mobilnya gak bisa masuk, Elena. Iya, lagi gak bisa masuk mobil. Itu nama jalannya di depan tuh pelangnya. Sama kayak di maps. Jadi ini gimana? Lo mau nutup mulut si Rati apa enggak? Iya. Ya udah, gak usah banyak ngomel. Sekarang gue parkir di sini, kita jalan ke sana. Ayo. Ribet deh. Hah? Kebalik, Elena. Harusnya yang ngomong kayak gini tuh gue. Hidup gue jadi ribet gara-gara lo. Dra, tapi kan gue lagi hamil. Lo gak boleh ngomong kasar-kasar kayak gitu sama gue. Yaudah, yuk. Iya. Yeah. Daerah sini. Iya sih kayaknya. Kita coba cari rumah yang nomor 23 deh. Pak, ojek. Lecet kan. Ra. Ini kita harus kemana lagi? Yang bener dong. Kayaknya situ deh. Masih jauh ya? L. Ini kan demi lo dan anak lo. Iya, yaudah deh.